Usai pelaksanaan penutupan di perempatan Desa Ngerancang, dilanjutkan dengan penyerahan naskah hasil pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro oleh Letnan Kolonel Infanteri Bambang Haryanto dan Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro. Rabu siang, Letnan Kolonel Infanteri Kodim 0813 Bojonegoro dan Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro lakukan penyerahan laporan hasil TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dan penandatanganan naskah laporan tersebut dengan Ana Muawanah Bupati Bojonegoro. Ana Muawanah menyampaikan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro merupakan program yang berharga karena dapat merekatkan anggota TNI dengan warga setempat dan dapat mendukung percepatan pembangunan di wilayah terisolasi yang susah untuk dijangkau. TNI Manunggal Membangun Desa ini sebuah program yang sangat berharga. Pertama, merekatkan TNI dan juga pemerintah kepada warga. Kedua, juga mempercepat pembangunan-pembangunan terisolasi yang mungkin agak sulit dijangkau oleh pemerintah karena mungkin berkaitan dengan aset, berkaitan juga mungkin ada batas yang lain dan sebagainya. Maka atas nama Pemkab Bojonegoro, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pangdam, Bapak Dandim, bahwa TMMD cepat-cepat dan pas 1 bulan hari ini diserah terimakan. Terima kasih. Selain itu, Ana Muawanah mengatakan, pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro telah usai dan tuntas sesuai dengan jadwal, tetap 1 bulan. Ana Muawanah berharap manfaat dari hasil program TMMD ke-110 Bojonegoro benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat setempat. Tim Liputan, Cahaya TV.